Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Raka Akalingga YT. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu ya. Baik, kali ini kita akan membuat Boboiboy Halilintar. Bagaimana caranya? Ayo kita langsung masuk aja ke bagian Select Custom. Wih, ini ada mumi, ganti dulu karakternya. Dan di sini teman-teman kita pilih dulu bajunya pakai baju apa. Oke, kayak nggak ada cocok. Mana ya? Bukan. Oke, kita cari dulu teman-teman. Mencari. Wah, ini kayaknya pas nih ya untuk Boboiboy Halilintar. Dan di sini kan kalau rambutnya ini memang kayak gini, teman-teman. Tapi yang agak beda itu dari segi topi. Kita ke aksesoris. Nah, topinya kita cari warna yang merah. Oke. Ini kalau untuk bajunya juga warna merah ya. Ini sudah siap dan kita akan memainkan Boboiboy Halilintar ini teman-teman. Kalau untuk bagian merubah mata bisa kita lihat di page ini ya. Ada matanya yang kecil, ada matanya yang besar juga. Ya mungkin teman-teman bisa pilih sesuai selera aja ya. Ini mukanya yang agak marah, yang agak ganas. Ini matanya tajam banget. Oke, ini matanya agak besar ya. Oke, kita akan mainkan teman-teman. Langsung aja kita klik back. Terus kita klik new game. Kita tunggu sebentar ya. Selagi nunggu, teman-teman bisa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru mengenai Boboiboy yang ada di Sakura School Simulator. Kita ganti dulu bagian menu. Kita klik Boy. Oke, teman-teman, biar enak untuk nonton, kita ke bagian menu. Terus ke bagian setting, terus kita klik di bagian sini ya, di bagian invisible UI. Jadi tereng, semuanya kosong. Jadi kita memang harus hafal untuk tempat jalannya ya kan. Terus juga apa ya? Pakai apa lompatnya, pakai apa ya kan. Oke. Di sini kita akan menggunakan mobil teman-teman. Dan kita akan buat mobil dulu ke bagian prof. Dan kita akan ke bagian pehik. Nah, sebenarnya di sini apa ini ya? Oh, ini bukan ya. Kita ke bagian sini. Nah, kita akan membuat mobil teman-teman. Oke. Wow. Wow. Oke guys, mobilnya ada dua yang kita buat. Kita naik aja deh. Coba kita akan naik. Mana nih? Oke guys. Wah, kayaknya nyangkut guys. Gak bisa mundur ya. Kita keluar aja guys. Kita buatnya di sini aja deh. Tadi karena ketumpuk sama mobil lain, jadi gak bisa. Oke, mobilnya kayak gini ya, kayak box ya. Kita akan naik. Semua sudah siap. Oke, kita akan jalan-jalan dulu, guys. Wow. Jangan ngebut-ngebut. Oke. Belok. Kita akan ke mana nih? Ke tempat makan ya. Kita akan cari tempat makan, teman-teman. Di mana ya tempat makan yang enak? Wow, ada lampu merah guys. Wih, itu
Itu ada pasar, guys. Aduh, mobilnya ketabrak, guys. Aduh, guys, habis ketabrak, kepala saya jadi pusing, guys. Aduh, guys, kepala saya jadi pusing, guys. Kayak ada yang masukin ke kepala saya, guys. Aduh. Kenapa? Kenapa aku berubah seperti ini? Aku tidak bisa dikendalikan. Aduh, kenapa aku jadi seperti ini? Kenapa aku jadi boboiboy jahat? Aduh, tidak ada yang membisikiku. Tolong. Kenapa aku jadi seperti ini, teman-teman? Bantu aku, teman-teman. Teman-teman, kenapa aku seperti ini, teman-teman? Kepalaku sakit habis kecelakaan tadi, teman-teman, dan bajuku sudah berganti, teman-teman. Aduh, teman-teman. Silakan saja lapor polisi. Semuanya silakan lapor polisi. Dan aku tidak takut. Ya. Aku tidak takut dan aku sudah masuk ke badan boboiboy ini. Guys, sudah dilaporkan oleh orang ini, oleh penjaga toko ini, guys. Sudah dilaporkan, guys. Sudah dihukum oleh polisi, guys.